ini apa? Halo, selamat pagi. Kembali lagi di channel saya, Pemutaran Latabangnya. Jadi kali ini kita akan mengintip kegiatan teman kita dari plan, apa yang mau dikerjakan sama teman kita. Ayo kita ikuti terus. Wah ini nah, teman-teman dari plan ini lah guys, nah ini sedang menunggu alat bantu untuk melepas suspensi. Nah ini nah, bapak seniornya ini loh, mau udah malu dia. Nah ini sekalian ini guys, kita melihat keren canggih guys. Jadi dia cara kerjanya itu pakai remote, tidak utak-utik manual lagi guys. Nanti kita lihat seperti apa ya. Guys, keren Mercy. Jadi kita tidak boleh dekat-dekat guys, kalau sedang ada pengoperasian seperti itu ya, harus agak jauh-jauh sedikit lah, nanti kesodok. Ntar dulu. Nah seperti ini guys, alat remote-nya keren itu seperti ini. Nah ini kerennya itu pakai remote, tidak manual lagi guys. Jadi dia lebih aman, lebih safety. Nah itu guys. Nah, ini tidak mengu manual lagi guys ya. Pergerakannya itu dikontrol dari remote ini guys. Pergerakannya dikontrol dari remote. Jadi dia tidak manual lagi. Jadi guys ya, sangat canggih ini unit. Kapan-kapan kita review, kita tanya-tanya sama ahlinya, sama operatornya, biar kita dapat tahu gambaran ya, trennya elektrik itu seperti apa. Jangan sekarang, tapi kalau sekarang ini waktunya dia kerja guys, jadi tidak bisa kita untuk menanyakan cara pengoperasiannya seperti apa dan fungsi tombolnya yang di remote itu apa-apa saja ya. Jadi besok-besok lain di lain waktu kita tanya-tanya sama operatornya. Siap kah Pak, besok suatu saat saya tanya-tanya Pak? Siap Pak. Cari aman saya juga guys, tidak boleh dekat-dekat karena prosedurnya kan saya operator dan bapaknya di sini kan dia mekanik Pak. Jauh-jauh lagi.
enggak cuman anu aja ya guys, enggak cuman mobil-mobilan mainan yang pakai remote, ternyata alat berat pun juga ada yang pakai remote guys. Dekat ya guys, kalau saya tidak boleh dekat-dekat guys, karena tidak tahu menahu soal pekerjaannya. Jadi ya harus dari jauh, kita melihatnya harus dari jauh, tidak boleh dekat-dekat. Dan ini kalau ada apa-apanya, siapa yang mau tanggung jawab guys? Karena saya kita termainnya operation. Bapak yang baju oranye ini, dia departemennya adalah plat. Proses pelepasan silinder suspensi. Oh, nanti dia dikasih di lock pakai kunci, baru ditarik mungkin guys. Masukkan besi, pipa ke lubang suspensi, ke lubang silinder suspensinya baru ditarik mungkin. Thank you.
seperti ini guys. Yeah. Dalamnya silinder suspensi itu seperti ini dia. Lihat-lihat ya. Ini dengan masternya, Fit. Wah, iya ini seniornya ini guys. Mantap, belum deh. Dilelek dia itu. Kita lihat itu nah, apa anunya nih guys. Dalam suspensi seperti ini guys tuh. Oh, ternyata cuma seperti ada guys suspensinya itu guys. Terima kasih ya Pak ya atas bolehnya saya untuk memvideo teman-teman ini. Iya. Ya, siapa? Iya. Salam olahraga. Salam olahraga. Jadi boleh ya Pak ya video ini besok saya share di YouTube Pak ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Aman, Pak. Terima kasih Pak ya. Iya, Pak. Aman. Pesan-pesan safety dulu, Pak. Pesan safety, jangan lupa nomor 1 tetap 1, pasang wheel jok, bikin JSA, pokok take off, yang terakhir gelondeng. Yes. Oke ya guys ya, cukup sekian dulu video dari saya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Jika kalian suka dengan video ini guys, silahkan share ke teman-teman kalian. Tanpa dukungan teman-teman, channel saya tidak akan maju guys. Jadi, kita tolong bantuannya subscribe, like, ya guys ya. Sekian dulu video dari saya. Assalamualaikum. Kesehatan teman kita dari Ban ya guys ya. Dan jangan lupa ngelundeng. Loh ini malah. Jangan lupa ngelundeng. Nah ini nah bapak seniornya ini. Loh mau udah malu dia. Malu senior dia. Senior ngelundeng.